Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita akan berbagi video singkat, yaitu cara semai benih adenium putih ori. Oke, benihnya sudah saya siapkan, yaitu masing-masing 100 butir dan 50 butir. Kalau nanti kurang ya tambah lagi. Medianya ini saya pakai media gugupet atau gugupet atau serbuk kelapa. Untuk penanaman atau semainya seperti ini teman-teman, langsung ditaruh, dikasih jarak kira-kira 2 cm antara biji satu dan biji satunya, jarak 2 cm, dan usahakan lurus supaya nanti tumbuhnya ya lebih rapih gitu teman-teman. Oke, ditaruh semua seperti ini. Berhubung tadi kurang karena potnya besar, jadi saya tambahin benihnya, yaitu 100 dan 50 dan 50 lagi. Jadi total benihnya 200 yang saya tanam. Seperti ini. Langkah selanjutnya, langsung kita tekan ke bawah, kira-kira 1 cm. Seperti ini, langsung diuruk. Langsung diuruk, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, berbicara tentang biji atau benih. Benih ini yang saya tanam adalah benih putih ori atau kirin. Ya pasti nanti kalau sudah tumbuh dewasa, bunganya akan menjadi putih juga, atau yang ori juga, atau yang putih. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita semprot menggunakan sprayer seperti ini. Semprot secara halus saja, yang penting merata dan jangan terlalu basah. Untuk penyiraman, usahakan setiap pagi dan sore atau malam, jangan siang. Oke, kalau sudah dirasa cukup, kita stop. Langkah selanjutnya, kita teduhkan di emperan rumah, jangan kena sinar matahari secara langsung. Oke, ini kira-kira usianya sudah menginjak 3 mingguan. Oke, 3 mingguan seperti ini teman-teman, sudah tumbuh daun 2, ada yang sudah tumbuh daun 2 dan ada juga yang masih daun 1, dan ada juga yang masih ngejambah seperti ini. Bijinya tadi kan saya tanam 200 butir, ini tadi sudah saya hitung pula, yang tumbuh 200 butir
butir juga, berarti kita berhasil teman-teman, tidak ada yang tidak tumbuh. Oke, berbicara tentang biji putih atau biji yang lain, terkadang kita menanam biji bunganya warnanya merah atau putih atau yang lainnya, terkadang kita tanam terus bijinya sudah tumbuh dewasa, itu bunganya berubah menjadi bunga yang lain. Itu karena bijinya berasal dari graftingan. Berbeda kalau kita yang tanam ini adalah biji yang ori putih. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ademania Indonesia.